Maksudnya? Maksud Akak dah tanyalah nak pinjam duit tu tapi orang tak tahu. Seorang gadis berkongsi sebuah video yang memaparkan dua orang wanita yang agak berusia di sebuah parkir flat perumahan di sekitar Ampang. Dalam video tersebut, gadis itu menceritakan dua orang wanita ini ingin meminjam duit RM3,000 daripadanya. Tetapi gadis ini memberitahu dia tiada duit, lagi-lagi nak bagi pinjam kepada orang yang tidak dikenali. Kemudian mereka terus beredar dari situ. Tidak lama kemudian, wanita yang berpodah itu tarik tangan rakannya untuk pergi balik kepada gadis itu. Lalu gadis tersebut terus tekan butang rakam untuk merakam perbualan mereka sebagai bukti. Akhir sekali, gadis itu tidak dapat membantu mereka dengan memberi pinjam duit sebanyak itu. Lalu mereka terus beredar dari situ. Namun, apa yang mencuri perhatian netizen semasa di akhir video tersebut, ada warga maya perasan ada satu kelibat melintas di depan kamera tersebut. Benda apa itu tidak pasti. Dah tak ambil dah, tapi orang tu tak ada yang tahu. Tak ada yang tahu maksudnya? Maksud, akak dah tanyalah nak pinjam duit tu tapi orang tak tahu. Haa, saya nak pinjam semua orang yang suka pinjamin satu bulan sebab macam tu kan. Saya dah tanyalah banyak pinjam dan pinjam tapi orang kata dua pun masih tak ada duit. Kami masih semua ni besar. Untuk apa tu? Duit untuk apa tu? Haa? Macam ini, saya pinjam tu cuma sebentar sebab saya nak masukkan duit. Kita dapat duit. Haa? Saya nak buat masukkan bank, lepas tu nanti dia boleh keluar duit dia nanti. Lepas tu nanti dia duit dia keluar nanti, kita bayar otomatik macam tu. Kalau ada orang pinjamin RM3,000, saya bagi lebih macam tu. Oh, saya tak tahulah kak. Dulu aku ada macam tu dek. Sekarang, zaman sekarang orang memang tak berani nak pinjamkan duit dekat siapa-siapa kak. Ha, memang tak berani. Kalau akak tanya saya pun, saya memang tak berani nak pinjamkan duit dekat siapa-siapa di zaman ini. Takut orang tak bayar. Betul-betul. Takut orang tak bayar. Saya sendiri dia kena ketipu. Ketipu kawan saya sendiri. Nak pula bila kita tak kenal lagi, saya tak berani. Kalau macam akak tanya saya, memang saya tak ada duit tu. Itulah saya cakap terus terang. So kalau akak nak tanya, akak boleh lah tanya kedai-kedai. Maybe lah, sebab kalau kedai kan dia duduk setempat. Kita kan cari-cari macam orang-orang yang suka-suka menjamin dia, yang macam orang tua-tua. Kalau budak-budak ni tak mungkin kan dia kan? Betul-betul. Iyalah, saya sendiri tu hari kena tipu kawan saya sendiri RM4,000, bayangkan boleh. Itulah, kalau kat tanya saya memang tak ada lah. Saya cakap terus terang. Ya tak apalah. Okey, sama-sama. Komen ni kan dah ada 3 tau komen cakap kena dengan orang yang sama. Yang first yang inilah yang cakap abah dia kena. And then second ada seorang tu komen, dia cakap student dia punya nenek datang ambil cucu dekat Masjid Bandar Baru Ampang, dekat depan tempat kejadian tu lah. Lepas tu time dia balik, dia kena pukau dengan seorang perempuan pakai pudar. Tapi tak tahulah perempuan yang sama ke tak, tapi dia cakap pakai pudar lah. Pakai pudar, pukau, habislah dia punya barang kemas, dia punya duit, semua apa yang ada dekat dalam beg dia. Itu second. Yang third, ada seorang lagi komen, dia cakap kawan dia kena dengan orang yang sama. So yang tu saya tak confirm lah sama ke tak sama. Tapi kalau dah 2-3 orang cakap benda yang sama, kita nak nafikan pun macam susah lah kan. Tiba-tiba dia datang nak pinjam duit, lepas tu tiba-tiba benda macam ni jadi. So korang hati-hati je lah yang mana ada dekat area Ampang tu. Okay.